Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di Dita Motor. Ya. Di sini penjualan cash dan kredit, tuker tambah baru atau bekas. Jalan Raya Cijingga, Jati Pilar, Desa Suka, Desa Serang, RT2 RW1, Kecamatan Cikarang Selatan. Nomor telepon juga ada. Ya. Alamatnya ini, ya. Motor spotnya sekarang. Ya teman ya, kita masih ada di lokasi yang sama di Dita Edi, ini alamatnya ya. Sebelah sana juga alamatnya, jadi langsung saja kalian hubungi nomor teleponnya Dita Edi. Nah, di sini ada CBR. CBR ya, CBR itu CB ya. 2016 ya Om ya. Yang kemarin nyangkut di Bapak. Oke. Kunci 2 teman. Kunci masih oke, masih 2 nih. Totalnya KM masih 24.000 aja. Masih 24.000. Habis yang tadi kalah ya. Iya. Iya. Iya benar benar. Ini jalan kemana mana motor. Mesin juga masih oke teman. Mesin masih oke, belum ada ceceran oli ya. Teralis juga oke. 10% masih bagus semua teman. Suara juga masih meraung. Di sebelahnya ada CB All ya, 150 ya Om ya. Jakarta Timur ini. Jakarta Timur. 2014. Jalan di sini daripada terkorupsi. Oke, okay, gak apa. Sebelahnya aja, gak apa. Mesin pasti oke. Terus rangka juga masih oke-oke juga. Pelek masih bawaan. Kampas rem belakang masih oke. Warnanya merah ya Om ya. Sebelah. Sebelahnya warna putih ya Om. Sebelahnya warna putih. Ini plat F ini. Bogor ya? Tau Bogor, tahu Cianjur, tahu mana itu F kan banyak tergantung belakang. 2014. Us, masih garing ini. 2014 CB All ya. Warna putih. Warna merah ada. Kilometernya kita lihat. Kilometernya masih 31 ya. 31.000. Itu motor yang mana? Yang capek, yang BT itu udah jauh banget ya? Iya, 33. Padahal. Ini 2014, jarang kemana-mana ini Om. Iya. Saya rasa ini berangkat kerja, pulang kerja doang. Ya, namanya. Ya kan? Masih mulus bodinya. Masih apik ini, motor-motor sportnya. Ah. Sebelah ada Pixon Om. Pixon Advance. Ini kan Pixon Advance itu bedanya dia ada kolongannya nih. Oke, bawahnya ada itunya ya. Yang ini biasa ada di belakang, nggak ada kolongan. Ini ada yang Advance. Oh, yang Advance ini ya. 2016, platnya Lampung. Plat Lampung. Okay, iya. Kalau plat nggak masalah kan gak ada biro jasa. Iya. Yeah. Tapi nggak apa-apa Om, sebelahnya aja, nggak apa-apa. Ya, plat lampu warna putih, ya. Advance ya Om ya. Advance. Untuk harga kalian hubungi nomor telepon. Ini Dita Edi ya, untuk nomor teleponnya 0852-9247-4136 ya. Kalau nggak di Facebooknya Edi Dita. Dita Edi. Dita Edi, pakai H ya? Iya, pakai H. Itu. Ditanya pakai H. Edinya pakai Y? D-Y. Pakai D, pakai Y. Ada Pixon juga Om? Ini Pixon yang baru nih, 2018 bulan 5. 2018 bulan 5, warnanya merah. Merah keren, dop. Merah dop ya. Advance juga. Ya Om ya? Ya. Advance ya? Bukan Advance sih, ini tipe yang baru sih, LED itu lampu depan LED. Oh LED ya? Ya. Oh iya, beda-beda ya? Pixon R namanya itu. Oh iya, Pixon R, oke. Pixon R, bingung. Oke. Beda ternyata Om ya? Beda. Sayap ininya juga beda nih? Beda, dari body beda. Nah ini teman ya. Tuh ya, yang Pixon R-nya yang seperti ini, palanya warnanya dia merah dop. Merah dop ya? Ya. Keren ini. Lampunya lebih kecil ya Om ya? Iya, lampunya lebih kecil. LED semua, keren. Yang ini masih bohlam. Ya. Ada LED juga.
Masih bohlam yang ini. Yang ini sayapnya lebih gede ya, Om ya? Lebih gede. Yang ini sayapnya lebih ramping. Ini lebih ke pinggir. Ya. Harganya ada di Facebook yang pengen tahu kan? Harganya ada di Facebook di Edi Dita. Dita Edi. Edita Edi. Ya. Di Facebook Dita Edi harganya. Kalau enggak nomor teleponnya ini teman ya. Telepon aja. Telepon aja. WA juga bisa ya, Om? WA ada. WA, WA ada juga. Ini nomor WA kan? WA juga ya ada. WA, oke. Okay. Mau belanja lagi tuh. Nah, masih nambah lagi ini teman. Ini segini banyak mau nambah lagi ini motor. Belanja hari Minggu ngambil yang di Indramayu. Hari Minggu ngambil Indramayu. Nah, ini kayak Cirebon ya? Cirebon Indramayu ya? Cirebon itu saya udah beda-beda kan Majalengka ada, cuman beda banget. Iya benar-benar. 2013. Ban masih pelak masih bawaan ya, Om? Iya, ini kita yang pertama ini. Bagus ini warnanya serasi ya? Sama strippingnya ya? Hitam. Hitam ya. Tapi serasi bagus, Om. Harganya kalian ini di Dita Edi. Terus di belakangnya juga ada nomor kenapanya kita dengar nih. Masih halus. Masih halus, masih oke mesinnya. Body juga masih oke. Ban apalagi? Masih pada bagus, masih galing. Nah, ini di belakang juga yang spesial R15. Ya, Om ya. Nah, ini ada CB dulu. CB juga sama kayak yang depan. CB kayak yang depan sama. 2014. Ini akhirnya harus diengkol ini ya, Om ya. Oke. Okay. Saking banyaknya ini motornya, Om. Udah nggak apa-apa, Om. Nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Yang sebelahnya aja kita bergeser ke sebelahnya. Ada Pixen ini tahun. Yang namanya Pixen biasa, nggak ada kurungannya sama yang depan gitu. Oke, nah ini Pixennya yang biasa. Bukan Edson ya, Om. Yang biasa ini. Ya teman ya, kepalanya, lampunya masih besar ya. Oke, masih mulus, pelek juga. Ini cakramnya udah dimodifikasi, cakram piringannya. Piringannya juga dia pakai ini. Udah dimodif ya? Oh, oke. 2014 plate. 2014 plate. Iya. Masih top share. Ininya juga suaranya juga mesinnya juga tarikannya masih halus. Keren. Biasa ini yang nggak ada kolongannya. Nggak ada kolongannya. Ini Pixen yang biasa. Kalau untuk harga bisa di follow di Facebook di Dita Edi. Oke. Oke. Sampingnya lagi Pixen. Nah itu Pak Edinya belakang ya teman ya, kalian follow di Dita Edi ya. Oke, ada CBR ya, Om ya. Light ya, warna merah tahun 2017 ya. 22 kalengnya. 2017. Oke, masih keren suaranya juga. Ya, buat anak muda. Masih keren ini tarikannya. Body merah. Buat ngapel, buat bawa-bawa cewek juga nih, teman ya. Kalian teman-teman yang di Cikarang, yang di Serang, Karawang, Bekasi, silakan kalian datang ke Cicingga. Dita Motor. Facebook-nya Dita Edi. Ya, teman ya. Warnanya, lampunya juga. Ini yang facelift ya? Facelift ya. Facelift ya. Facelift ya. LED facelift. LED facelift 2017. Kondisi masih oke, pelek juga masih bawaan, cakram. Di repaint aslinya hitam ya. Aslinya hitam udah dicat ya. Kalau semua masih ori ya. Masih original ya, Om ya. KM-nya masih 30.000. Masih 30.000. Masih belum jauh ya. Masih belum jauh. Sedang, Pak. Sedang ya.
14. Oke. Okay. Yang sebelahnya lagi, Om. Ya, 15 SMA B3 SMA 3 kan ya. 2000. Dia 2018. Spionnya ada kemarin nyangkut belum pasang. Spionnya ada. Ada. Tapi belum dipasang. Oke. Okay. Warnanya biru ya, Om ya? Iya, ini bagus nih. Ini kalau suara hampir kilometer masih 13.000. Kilometer masih 13.000. Iya, belum kemana-mana ya. 13.900. Yang tadi yang itu 30.000. 30 ya. Berarti motor belum kemana-mana ya, Om ya. Masih keren. Iya. Iya kan jam. Iya, jam. Nah, odo. Odonya ini. Kalau bisa untuk pencetakan trip. Trip. AM-nya masih 13.000. Masih 13.000. Ini masih motor sering ditaruh di rumah berarti, Om ya. Masih mulus. Masih jarang pakai. Ini untuk harga kalian follow di Facebook-nya Dita Edi. Ya, di Dita Edi. Langsung aja ditanyakan R15-nya berapa harganya sama CB-nya. Ya, warnanya peleknya biru, bawaannya cakram masih bawaan ya. Suaranya ini mantap ya, teman ya. Wah, ini menang banyak ini kalian kalau sampai mendapatkan motor ini. Ini juga nih masih bagus, masih keren ya. Kilometer baru 13.000. Tarikannya kita dengar. Keren. Masih cakep, Om. Ya teman ya, ini semua motor ada di Dita Edi, Dita Motor. Sebelahnya ada. Ini. Baru datang ini, Om ya. Dirapainnya. Oke. Okay. Tapi dijual juga kan, Om? JBA ini dia jual juga. Dari JBA. Tadi kalau JBA tahu kan ini kunci bantuan. Iya. JBA ini ciri khasnya. Ciri khas JBA ini. Ini CB All ya, Om. 2014, cuman tahun orang kayaknya apa antara makanya jorok juga apa jorok plus kali ya. Kalau mesin bagus ya, kan. Mesin masih oke okay, ya, Om ya. Boleh dituang juga sekarang ini. Oke. Okay. Kapotnya pendek ya, Om ya? Kapot emang pendek. Yang All mah gini ya? Iya pendek, cuman dia nggak ada tutup kapot. Oh iya. Nah ini sama yang ini ya, beda warna aja ya, Om. Sama ini. Oke. Terus sebelahnya ada Fiction. Nah ini Fiction KS biasa ini. KS biasa. 2014 bulan 5 baru dapat semalam, jadi kuncinya belum di sana, masih di sana sama BKKB-nya. Oke. Nah, yo Be, makasih. 2014. Ya, kuncinya 2014 ini, baru warna hitam. Semalam. Baru datang semalam ya, ini. Cuma kuncinya sama sopirnya masih ketinggalan, belum diambil. Masih di sopirnya kuncinya. Oke. Kabupaten. Masih Cikarang Kabupaten? Bekasi ya? Peleknya udah dimodif ini sih ya. Peleknya yang kecil? Peleknya jari-jari. Kalau ada yang minat, tukar apa-apa, iya. Dijual ya, jual. Kalau ada yang mau, boleh. Berarti si Om jualnya sebawaan ininya? Motornya? Iya, peleknya. Pelek pasti ganti nih, buat di repaint lagi. Oh, di repaint lagi? Pelek pasti diganti. Yang kalau kalian ada yang minta tukar tambah bersandar ya, nggak apa-apa. Oke, okay. Kalau ada yang mau tukar ya? Nggak apa-apa, pelek bagus bersandar. Peleknya bagus. Buat anak muda nongkrong, ini keren nih temannya. Cok. Di Dita Edi. Terus? Ini ada FU. FU, warna merah. Platnya T ya, Karawang ya? Ini 2000, nggak ya, 12 kayaknya, 12. Yang ini ya? JBA, 2012. JBA juga? JBA, ada ininya ya? Ada barcode-nya? Belum diapa-apain karena saya ngasih tahu ini radiatornya nggak ada. Kalau saya jual nggak ada radiatornya kan orang pada komplain ya. Kasihan ya? Oh iya. Radiatornya nggak ada ini. Radiatornya nggak ada, Om. Oh. Ini apa, selang apa ya, Om? Itu kayak selang biasa, variasi pembuahan. Oh. Harusnya ada selang ke sini, Om. Harusnya iya, ini kan gak diganti ada, iya belum ada. Murah sih beli mas, 150 ada
di kompor sini. Oh, itunya iya. Oke. Okay. Radiatornya ya, iya. Kan fungsinya dia buat ituin oli pompanya, pemutaran ya. Jadi motor ini kondisi begini juga mau dijual apa mau dirapihin dulu, Om? Dirapihin dulu ya. Oke. Kalau kayak ini mah kalau penjual ke orang pemakai mah enggak mau, bapaknya itu mesti kurang bagus. Kurang bagus ya. Sistem bagus nih, bagus. Cuman di dipen lagi dulu kalau yang itu mah. Ini mau jadi rapihin lagi, yang ini mau dibenerin mesinnya gitu ya. Iya. Oke. Okay. Kurang bagus. Enggak mau kan dapat komplainan orang dapat. Heeh. Oke. Bapak enggak ditawarin sama orang lewat. Besok Sabtu belanja, minggunya hari ngambil. Sabtu belanja, minggunya ngambil. Belanja, minggunya ngambil yang di Jawa. Yang di Jawa. Kalau batangan sih batangan. Ada batangan semua. 6. Ada 6. Batangan tuh maksudnya motor sport semua ya? Batangan. Oke. Okay. Jadi pas nih buat temen-temen yang mencari motor-motor sport, banyak Matic juga ada. Ada. Terus yang R15, CBR juga ada. FFA. FFA ya. Baru 13.000 km-nya. Iya, pada tahun 2018, berarti rendah kan? Masih rendah. Oke. Jadi kita review hari ini cukup sekian ya, teman ya. Kalau apa ada yang mau lihat Facebook ya sih? Nah, boleh, boleh. Facebooknya ini teman nih. Nah, tadi yang kita sebutin ini Facebooknya ini nih. Facebooknya Dita Edi ya. Di sini tuh ada harga. Banyak banget harga-harganya. Jadi motor-motor yang tadi tuh ada. Yang kemarin nih dapat dari siapa? Aerox udah laku. Nah, itu ada di sini juga dan ya, update harga ada di sini teman ya. Oh, CB. Dita Edi. CB. Vario. Vario ya. Vario yang tadi ini. CB. Nah, Dita Edinya itu ya teman ya. Iya. Oke. Oh, ini kan yang malam-malam tuh nganggur tuh. Oke. Cek aja ya Facebook-nya ya, Pak. Facebook-nya dicek aja ya, Dita Edi. Nah, ini nih. Satu yang atas Facebook-nya. Profilnya ya, Om ya. Ini ya, Dita Edi. Lambangnya mobil tuh ya. Mobil. Ada mobil. Esteem, itu juga Esteem. Esteem ya. Oke, kalian bisa tanya-tanya untuk harganya motor semua ini di Facebook-nya Dita Edi. Oke. Keren. Siap. Di situ pasti dijawab ya, Om ya, pasti kalau tanya jawab. Harga-harga ya. Oke. Baca di kolom komentar ya. Kalau nggak dipesan ya bisa ya. Inbox, telepon, WhatsApp tuh bisa. Kok. Bisa ya. Okay. Kalau di Facebook buat mengunjungi data-data kayak patik-patik sekian lebih jelas detail keterangannya ya. Ada. Kalau harga mah ya bisa di WhatsApp bisa. Lebih jelas kan. Spesifikasi ada di Facebook kayak gitu ya. Ada. Ini kayak ini yang tadi itu ada tuh. Motor kecil motor tadi. Cukup harga 1,3. Iya. Nego halus lur. Ini 1.300.000 nego. Tinggal jalan. Tinggal jalan. Di sini ya mesin rumput, bensin 2 tak kasih oli. Pakai oli din. Pakai oli ya. Tiba orang dewasa di sisi. Oke, keren ini. Facebook belakangnya, depannya kayak Vino. Iya ya. Iya. Iya emang orangnya emang motor kayak Vino. Keren. Kayak Vino. 2 tak. Tapi kalau trail lebih gagah itu, kalau trail ya, karena 2 tak kan? 2 tak cuman kan dia buat ini, kantor untung buat larinya, itu cuma CC 50 itu. 50 ya, CC-nya. Nah ini Dita Edi teman ya. Alhamdulillah kalau Edi. Sekarang ini yang dari kampung itu yang kemarin yang sebut-sebut. Ya kemarin, ya benar. Sebut kan? Nah, apa kita lihat sini. Ini yang saya share di YouTube juga nih. Ya, ini siapa ini, Om? Ini anak buahnya. Ini ponakan ini anaknya kakaknya bapak yang cewek. Ponakan. Oh, iya iya. Yang ngambil dia, makan saya di sini. Soalnya di sini enggak ada yang beres. Oh, dia di situ perantaranya. Nah, kemarin ya? Ini yang FU nih. FU-nya ini ya. FU udah laku sih. Udah langsung ya dia ya? Udah. Cepat banget ya? FU cepat. Berapa lakunya, Om? Oke, lakunya belum tahu. Pedagang, Om. Oh, pedagang ya. Okay. Ini yang laku-laku itu yang ngambilnya pedagang semua. Oke, nah itu teman ya, Dita Edi. Mana ya? Ini NMAX udah laku nih. NMAX udah laku juga. 2020 kilometer 10.000 udah laku juga. Kilometer 10.000. Oke. Mio GT nih harganya tuh. Mio GT yang tadi kita review ya. 62 nego. 62 nego, iya benar tadi. Ada semua sih harganya. Oke, jadi kalian bisa langsung follow Facebooknya Dita Edi ya. Iya, Dita Edi. Dita Edi. Di situ buat lebih jelas keterangan, lebih jelas keterangan harga sama spesifikasi motornya. Oke, okay. Dan untuk pajaknya atau berapa tahunnya? Ya, ada keterangannya. Keterangannya. Oke, okay. Terima kasih Mas Reja untuk waktunya untuk hari ini. Nanti kita review lagi di waktunya akan datang seiring berjalannya perputarannya ini motor. Karena motor ini hari Senin mau dikirim.
lampu. Jadi teman-teman segera untuk apa namanya, untuk nego motor ini, karena motor ini cepat keluar masuknya, Om. Ya, keluar masuk. Kemarin dia baru belum ada sari, berapa jam yang ke rumah, pedagang pada nungguin. Langsung pada nungguin ya. Oh iya, NMAX hampir nggak ada ya, Om ya? NMAX nggak ada. Kalo, langsung laku dia. Kalau ya NMAX yang itu. Yang kemarin itu. Warna. Warna biru hitam. Dop itu. Biru dop, ya benar. 2020. Oke teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Otomotif Channel Trend, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia otomotif, penjualan motor, mobil, sepeda, spare part motor, mobil, sepeda. Nah ini alamatnya nih, di Cijingga ya. Alamatnya ini ya, Cijingga dekat kelurahan. Nah ini nomor teleponnya Dita Edi ya. Nah ini nih, Dita Edi. Ya teman ya. Nah oke, sekian informasi motor Bajungan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Otomotif Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.